Hai, nama saya Farah Syafiqah binti Roshahini. Ini saya akan menceritakan mengenai Elizabeth Bathory. Elizabeth Bathory ini merupakan seorang wanita bangsawan dan pembunuh besi di Hungary yang terdiri daripada golongan bangsawan Bathory yang mempunyai banyak tanah di Hungary. Elizabeth ini telah dilabelkan oleh Guinness World Records sebagai pembunuh wanita paling kejam dalam sejarah manusia. Nak tahu tak kenapa dia dilabel macam tu? Sebab Elizabeth Bathory ini merupakan seorang pembunuh bersiri. Mangsa utama Elizabeth Bathory ini merupakan wanita yang masih dara. Dalam masa 25 tahun, Elizabeth telah dikatakan telah membunuh beratus-ratus gadis dara. Elizabeth masih kecil, dia telah melihat banyak pelbagai aksi pembunuhan. Semasa umur Elizabeth 6 hingga 11 tahun, ada satu kumpulan gipsi ini telah datang ke istana Elizabeth untuk membuat persembahan. Kumpulan gipsi ini ialah kumpulan yang tidak mempunyai penempatan tetap dan hidup berpindah randa. Salah seorang kumpulan gipsi ini telah ditangkap kerana telah didapati bersalah kerana menjual anaknya kepada orang Turki. Sebabkan perbuatannya itu, dia telah ditangkap dan dikenakan hukuman mati. Semasa kejadian ini, Elizabeth masih kecil dan dia terdengar suara lelaki gipsi ini menangis sepanjang malam. Semasa umur Elizabeth mencapai usia 15 tahun, dia telah dikahwinkan dengan Ferenc Nadasdy yang merupakan golongan bangsawan dari Eropah. Pada ketika itu, Ferenc Nadasdy ini berumur 19 tahun. Jadi, perkahwinan antara Elizabeth dengan Ferenc Nadasdy ini telah dilangsungkan dan kemudiannya ibu bapa Elizabeth telah menghadiahkan mereka sebuah istana, Sestay, sebagai hadiah perkahwinan mereka. Lepas mencapai usia 3 tahun perkahwinan, Ferenc Nadasdy telah dinaikkan pangkat menjadi ketua angkatan tentera di medan perang. Apabila dia dah ditinggalkan oleh suami dia, dia merasa sunyi, merasa sepi, merasa tertekan. Jadi pada masa tu dia dah mula nak seksa orang-orang suruhan dia. Elizabeth membunuh ni adalah satu keseronokan dan kepuasan bagi dia. Semakin terseksa mangsa dia, semakin dia merasa puas. Elizabeth ni dikatakan sangat-sangat obses dengan kecantikan diri dia. Jadi, masa suami dia tak ada dengan dia, dia telah curang dengan suami dia. Selepas tu, Elizabeth ni pula mula terpengaruh dengan pemujaan syaitan. Orang suruhan Elizabeth yang bernama Dorothy atau dipanggil sebagai Dorka, dia ni yang telah memperkenalkan pemujaan syaitan kepada Elizabeth. Dorka ni dia bagi tahu ke Elizabeth kalau Elizabeth ni nak kekalkan kecantikan dia untuk kekal awet muda, Elizabeth ni perlu mengorbankan gadis yang masih dara. Pada suatu hari, ada seorang pelayan Elizabeth ni telah datang untuk menyikat rambut Elizabeth. Tapi, tanpa sengaja dia telah tertarik rambut Elizabeth dan menyebabkan Elizabeth sangat marah ketika tu. Disebabkan rasa marah ni, Elizabeth telah menampar pelayan dia sampai berdarah. Dan pada masa tu, Elizabeth ni terfikir dengan darah ni akan menjadikan dia awet muda. Dan kemudian dia pun menghisap darah pelayan dia tu. Dan ternyata perkara itu memang benar. Selepas dari itulah dia start percaya dengan kata-kata Dorka tu. Dan dia terus memburu gadis-gadis yang masih dara. Pada awal tu Elizabeth hanya membunuh orang-orang suruhan dia saja. Tapi lepas orang suruhan dia semakin berkurangan, dia mula memburu gadis-gadis dara yang berada di golongan bawahan. Jadi, untuk dapatkan mangsa dia ni, Elizabeth terfikir untuk membuka jawatan kosong untuk gadis yang berasal dari kampung.
gadis-gadisnya dah terpancing dan diorang datang ke istana Elizabeth, Elizabeth ni akan tahan diorang dan akan seksa diorang dalam satu bilik tahanan. Dan yang pasti Elizabeth akan seksa diorang sampai diorang ni mati tau. Banyak penyeksaan yang Elizabeth buat terhadap gadis-gadis dara ni tau. Dikatakan mencekik mangsa dia sampai mati, membakar mangsa-mangsa dia hidup-hidup, dan adakalanya Elizabeth ni meletakkan besi panas ke badan gadis-gadis tersebut. Penyeksaan yang dibuat kepada gadis-gadis ni memang sangat ngeri. Lepas dia bunuh gadis-gadis tersebut, dia akan menyuruh pelayan dia untuk membawa darah-darah gadis tersebut untuk dimasukkan ke dalam tap mandi dia. Ha, Elizabeth ni dia mandi menggunakan darah-darah gadis tersebut sebab dia nak kekalkan kecantikan dia. Dan Elizabeth ni mengelak urat nadi mangsa dia dan menggantung mangsa dia dalam bilik air, dan darah dia akan mengalir ke dalam tap mandi Elizabeth. Kalinya Elizabeth ni meminum darah-darah mangsa dia. Selepas dia membunuh mangsa-mangsa dia, dia akan meminta paderi untuk mengebumikan mangsa-mangsa dia di tanah perkuburan. Semakin hari, semakin banyak mayat yang dihantar Elizabeth ke paderi. Jadi, diorang ni muskil dan berasa syak wasangka kepada Elizabeth. Sebab angka mayat ni makin lama makin meningkat dan paderi ni tak tahu pun apa punca kematian gadis-gadis tersebut. Untuk menutup perbuatan Elizabeth ni yang keji, dia cari cara lain untuk buang mangsa-mangsa dia. Lepas tu dia dapat cara untuk menanam gadis-gadis ni di bawah istana dia. Pembunuhan bersiri ni akhirnya sampai ke pengetahuan Raja Matthias. Bila seorang mangsa Elizabeth ni sempat melarikan diri dan mengadu ke pihak atasan. Kemudian, Raja Matthias ni telah menyuruh sepupu Elizabeth iaitu George Turzo untuk menyiasat istana Elizabeth. Apa yang berlaku dekat istana Elizabeth tu? Diorang tengah menggeledah istana Elizabeth. Di ruang tamu Elizabeth, mereka menjumpai mayat seorang gadis. Selepas tu mereka menjumpa lagi seorang gadis yang dah nyawa-nyawikan sebab kehilangan banyak darah. Geledah lagi istana Elizabeth ni dan diorang menjumpai ramai lagi gadis yang telah dikurung di penjara khas di istana Elizabeth ni. Dan George pada masa tu dia buat keputusan untuk pergi ke bawah tanah. Dia telah mengorek bawah tanah dan menjumpai lebih 50 orang mayat yang ditanam di bawah tanah tersebut. Diorang juga terjumpa senarai nama yang telah dibunuh oleh Elizabeth. Dan gadis yang telah dibunuh pada masa itu adalah seramai 612 orang mangsa. Orang yang terlibat dalam kes pembunuhan ini telah dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya. Tapi Elizabeth ni tak dihukum mati atau dihukum bunuh kerana Elizabeth ni merupakan golongan bangsawan. Maksudnya undang-undang pada masa tu dia membela golongan bangsawan. Kiranya jika golongan bangsawan ni buat jahat mana pun, mereka tak akan dihukum bunuh. Elizabeth ni telah dikurung di dalam istana dia dalam satu bilik yang tak ada pintu pun. Hanya ada satu lubang untuk menghulur makanan kepada Elizabeth. Pada 1614, iaitu sekitar 4 tahun lepas Elizabeth ni dikurung di dalam istana dia sendiri, Elizabeth telah ditemui mati. Ketika itu usia Elizabeth sekitar 54 tahun. Selepas berabad-abad daripada kejadian kejam ni, nama Elizabeth Bathory ni telah diharamkan disebut di Hungary. Okay, sampai sini je cerita mengenai Elizabeth Bathory. Bye!